Kisah haru, pemuda dirawat dua kakek sejak kecil ditinggal orang tua cerai, ciptakan lagu berjudul Kuat. Kisah haru, seorang anak bernama Aditya Syah yang dirawat oleh kedua kakeknya sejak kecil beredar viral di media sosial. Ceritanya pertama kali dibagikan oleh akun Instagram miliknya sendiri, yang kemudian dibagikan oleh akun lainnya. Salah satunya dibagikan oleh akun Instagram @undercover.id. Awalnya terdapat video Aditya bersama dua orang lansia. Foto dengan orang-orang ternyaman di kehidupan sehari-hari, tulisnya dalam video tersebut. Aditya Syah dan kedua kakeknya itu kompak memakai kemeja berwarna hitam dengan motif bunga-bunga berwarna emas. Mereka pun kemudian berpose dan tersenyum di hadapan kamera. Aditya Syah kemudian bercerita, kedua lansia itu adalah kakeknya. Sejak kecil, ia dirawat oleh kedua kakeknya. Hal itu karena orang tuanya telah bercerai. Teman-teman, dia yang rawat aku dari kecil. Orang tuaku sendiri sudah cerai saat aku masih SD, tambahnya. Kini kedua orang tua Aditya Syah sudah memiliki keluarga masing-masing. Sementara ia sendiri lebih nyaman tinggal bersama kedua kakeknya. Ia menambahkan perjuangan kakek-kakeknya untuk merawatnya itu tidak lepas dari cibiran tetangga. Memori pahit itu masih terekam dalam ingatan Aditya Syah. Semua kenangan itu, Aditya Syah curahkan dalam bentuk sebuah karya seni berupa lagu. Secara tiba-tiba saya berpikiran untuk menuliskan kisah saya sendiri lewat lagu dan mencoba mengingat waktu dulu saya masih kecil, katanya. Terciptalah lagu yang berjudul Kuat, tambahnya. Ia bercerita, lagu berjudul Kuat ini ia tulis sekitar tahun 2021. Akhirnya ia pun mengunggah lagunya ke YouTube. Bahkan kakeknya langsung menjadi model dalam video klip lagunya itu.